Yo, halo, Brother Gamers. Kembali lagi bersama gue di channel Haiming SG Gacha. Oke, boy, gimana kabarnya semua? Semua sehat selalu ya. Ini kita udah lama nggak peskeman, coy. Udah seminggu kurang lebih juga. Akhirnya kita peskeman lagi karena di sini ada game terbaru, boy, yaitu dari Rima Studio, game Wewe Gombel. Wewe Gombel ya. Itu setahu gue sih sejarahnya kalau Wewe Gombel tuh seorang setan ya, seorang setan yang suka menangkap bocil-bocil guys ya. Kalau saya tuh pada malam hari itu sejarahnya di Jawa tuh gitu guys ya, kalau wewe gombel guys ya. Ya udah guys, ini kita akan main lagi game dari Rima Studio boy. Di sini mereka buat game lagi sih Bang Rima ya. Apakah gamenya akan seram boy? Ini karena gue belum coba sama sekali boy ya. Oke, nah, kita coba perdana boy. Mulai game. Oke, untuk difficulty-nya ada easy, ada sedang, ada sulit guys ya. Di level sedang ini musuh bisa melihat kamu di barang jatuh. Oke guys, kita berhubung kita masih pemula guys ya, main yang normal aja guys. Oke. Kalau nanti hard takutnya kesulitan lagi. Oke, tips. Pada level medium dah. Oke, siap. Langsung aja guys. Oke, langsung main bos. Selamat datang di game Wewe Gombel guys ya. Apakah gamenya bakal seram? Oke cuy, ini kita sepertinya dikurung dan di luar itu ada apa itu guys ya? Apakah ini labirin atau goa? Oke, ini dikunci guys ya. Oke, apakah kita harus cari crowbar? Oke, bisa diambil lilinnya guys. Mengambil lilin cuy. Ini bahasanya udah gue setting guys ya di bahasa Indonesia guys. Jadi buat kalian, oh. Oke, terkunci cuy. Oke, berarti kita harus cari crowbar ya, untuk buka pintu tuh guys ya. Loh, kok nggak ada apa-apa guys? What the hell? Oke guys, apakah di game ini bakal ada jumpscare guys? Kayak game sebelumnya. Game apa? Guys, nggak ada apa-apa cuy. Hah? Oh, dorong. Oh, didorong guys. Gue kira bakal lewat sini dong. Aduh, lewat-lewat gini. Aduh, alah ini pasti. Pasti nih guys, Rima Studio ini bakal men... Aduh, sumpah paling males gue yang gini nih. Ah, no. Pandangannya sangat jauh. Tidak tahan. No. Jangan jump scare. Duh, guys, sumpah guys, ini gue paling males bener guys jump scare tiba-tiba itu guys. Oh enggak guys. Gue kira bakal jump scare coy. Oke, ini lampunya lampunya. Lilinnya enggak habis-habis ya. Nah, ini guys, ini hati-hati ya. Katanya jangan sampai nginjek ini guys. Oke, oh tempat sembunyi guys. Oh, siap. Oke, ada sapu, entah apa guys sapu. Terkunci boy, kenapa terkunci semua ini guys? Oke, buka, ada item dong, kunci dong. Kunci. Aduh, gak ada apa-apa guys, apa bisa didorong? Tidak bisa. Berarti gua harus ngambil, oh kayaknya gua harus mancing kayaknya guys. Iya gak sih guys? Oke, bakal gua ambil ini sapu ya. Oke, bisa guys. Oh, pakai dua item guys, berarti kayak game ini ya. Game visage guys, jadi kita pakai dua item gitu cuy. Oke, coba kita nyumput dulu ya, apakah dia bakal masuk sini atau enggak guys. Guys, apakah dia datang guys, kita tunggu dulu ya, sabar ya. Soalnya ini nggak ada kuncinya guys, jadi nggak bisa dibuka pintunya cuy. Aku tidak tahu nih. Ya, kok nggak sini guys deh. Terus bukanya pakai apa ini guys? What the hell. Terus bukanya pakai apa cuy? Waduh guys. Oke, oh kayaknya gue seleksiin lagi kali ya. Ini mana lagi boy, aku bingung. Terus kemana guys? Ini gak bisa dibuka loh. Waduh, apa gue yang gak lihat ya? Oh ini guys. Oh ada tai guys. Oh alah. Oh ini guys, aduh penuh lagi. Aduh sapunya harus dibuang nih. Oke berarti gue bakal buang lilin. Jangan buang lilin coy. Gua ambil lilin sama kunci ya. Walah, nggak lihat gua guys, sumpah ini nggak lihat coy. Ah, gitu ya. Oke, siap. Oh my god, ada di situ cuy dia. Aduh, ini dia larinya ngebun gak ya? See you now in the masters. Even now now sound too loud. Aduh guys, sumpah ruangannya sempit-sempit gitu ya. Aduh, gimana cara buang yang ini ya?
Aduh guys, bingung gue nih. Mau keluar gak berani loh. Hai. Tidak. Woi. Aduh. Aduh, astaga. Oh, oke, udah tahu, udah paham guys. Jadi nggak ada jump scare-nya. Udah, ini gue udah tenang guys. Alah, dari kedua pula ini guys. Aduh, itemnya ini nggak ya? Oke, itemnya nggak hilang guys. Oke, gue bakal ambil sapu aja dan gue langsung ke bawah aja di sini. Gila gelap banget ini, boy. Ya, wah lagi gila guys. Oh my god. Wah, gelap banget guys. Parah, parah. Oke, gue turunin. Ini apa dia nih? Oke guys, oke. Lah ternyata dia liat gue tadi ya. Oke kalau gitu gue bakal. Oke kalau kita ketahuan kita nggak bisa sembunyi guys ya. Alah 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 alah. Ah, susah sekali. Aduh, susah guys. Susah coy, ternyata. Oke. Wah, sengaja bener nih trap ya. Aduh, gimana sih ini? Alah. Woi. Ah, busuk, busuk, busuk. Kuring. Ah, tidak. Aku tidak tahu ini mau ngapain, guys. Ya ampun, gak ada clue sama sekali, boy. Bener deh. Ah. Astaga. Ini apa lagi? Eh, ngebug, guys. Eh, ngebug, guys. What the hell? Aduh, ngebug, cuy. Eh, ngebug, guys. Aduh, ngebug, cuy, gua. Oke, ambil, ambil, ambil. Eh, ketarik gua dong. Eh, ketarik tembok dong gua. Oke, guys, ini gua gerak sendiri, guys. Asli ngebug, cuy. Ini nggak tau ngebug, Jadi malu aja guys ya, masih awal rilis juga. Jadi kita kata Bang Rimanya kalau misalnya ada bug itu dilaporin guys ya, jangan di rating jelek cuy, kita dukung ya. Tapi kalian laporan guys ada bug apa aja di game ini cuy, karena ini kan gamenya masih perdana ya, jadi dia itu butuh masukan juga guys. Yaudahlah, kayaknya untuk game well, gue ambilnya sampai sini dulu guys ya. Jadi ini nggak tau ngebug kenapa guys ya, kalau mau ngulang lagi gue mager guys ya. Mending kayaknya nunggu aja gamenya sampai fix ya, nanti biar kita mainnya lebih enak, lebih enjoy guys. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton video gue. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal like, comment, share, and subscribe guys ya. Gue Hamming SG, see you next video. Terima kasih, bye bye.